وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. جماعة salat subuh musalla al barakah rahiman rahmakumullah, dan juga kepada bapak dan ibu yang mungkin menyaksikan kajian kami via online, barakallahu fikum. Kembali kita akan melanjutkan program ilmu syar'i menyambut bulan Ramadan yang suci. Kita masuk kepada pertemuan ke-34, yaitu membahas tentang masalah fikih salat hari raya, yaitu salatul aidain, yaitu salat dua hari raya. Maksudnya apa? Salat Id, Idul Fitri, dan salat Idul Adha. Ya, jadi kita membahas tentang masalah salat Idul Fitri dan salat Idul Adha yang setiap tahun kita laksanakan dua kali. Ya, nah bagaimana yaitu hukumnya, ya kemudian nanti waktunya dan dilaksanakan di mana, terus apa saja sunnah-sunnah yang harus dilakukan ketika kita melaksanakan salat Id, dan begitu seterusnya. Ya, jadi pembahasan ini mungkin memerlukan pertemuan 4 sampai 5 kali kemungkinan. Ya, maka kita bacakan jemaah. Qala musannif hafizahullah, salatul aidain itu salat dua hari raya, artinya adalah salat Id, Idul Fitri, dan salat Idul Adha. Yang pertama kita bahas adalah hukmuha, apa hukumnya. Ya, maka di sini Syekh mengatakan wa salatul aidain wajibatun 'ala rijali wan nisa'i. Ya, jadi hukum salat hari raya, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha, adalah wajib ya atas setiap laki-laki dan wanita. Limuwazabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ia memerintahkan. Ya, kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya. Wa amrihi bil khuruji laha, dan Nabi memerintahkan kepada wanita untuk keluar juga untuk melaksanakannya. Dari Ummi Athiyah, dia mengatakan qalat umirna an nukhrijal awatiq wa zawatil khudur. Khudur, kata Ummu Athiyah, dia mengatakan semoga Allah meriduinya, dia mengatakan bahwasanya kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa keluar anak wanita yang sudah baligh dan anak wanita yang masih belum baligh, ya, untuk melaksanakan salat Id. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wa an Hafsah binti Sirin, yaitu dari Hafsah binti Sirin, dia mengatakan qalat, ya, dia mengatakan bahwasanya kunna namna'u jawariyana ay yakhrujna yawmal 'idi. Kata Hafsah bin Sirin, kami pernah melarang anak-anak perempuan kami untuk keluar pada hari raya, maksudnya apa? Untuk melaksanakan salat Id. Faja'ati imra'atun. Ya, maka kata Hafsah, ya lalu singgahlah. Ya lalu datanglah kepada kami seorang perempuan, seorang wanita. Ya, seorang wanita datang kepada kami, fanazalat Qasra bani Khalaf, yang mana kata beliau, ya, lalu singgahlah di istana bani Khalaf. Ya, fa'ataituha, kemudian setelah itu aku datang kepadanya. Fahaddatsat anna zauja ukhtiha ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian apa? Kemudian dia bertanya,
Ya, dia datang kepadanya lalu dia bercerita bahwa suami saudara perempuannya, ya suami saudara perempuan wanita ini, ya ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 12 kali. Ya, dia ikut perang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak sintaini ashraf ghaswatan, sebanyak 12 kali. Fakanas ukhtuha ma'ahu fi sitti ghazawat. Kemudian kata kata Hafsah binti Sirin, ya kemudian, ya sedangkan saudara wanitanya tersebut, yaitu maksudnya apa, kaum wanita juga ikut dalam peperangan. Akan tetapi wanita tersebut mereka mengurus pasukan yang sakit, ya, dan mengobati para prajurit, ya, para pasukan, para mujahidin yang apabila terluka. Kemudian setelah itu faqalas, ya maka dia berkata, fakunna nakumu alal marda wa nudawil kalma. Ya, maka dia mengatakan bahwasanya kami dahulu, ya bahwasanya kami, yaitu kaum wanita, ya ketika di dalam peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tugas kami adalah mengurus, yaitu apa, para mujahidin ketika sakit atau ketika mereka terluka. Faqalas, maka dia pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla tahruj. Ya, jadi dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dia mengatakan apa, ya Rasulullah, ya salah seorang di antara kami, ya maksudnya apa, salah seorang di antara para sahabiat, ya para wanita, yaitu apa, dia mengatakan, wahai Rasulullah, salah seorang di antara kami tidak mempunyai jilbab, ya tidak mempunyai hijab atau tidak mempunyai kerudung. Ya, lalu apakah ia berdosa apabila dia tidak hadir, maksudnya apa, dia tidak melaksanakan salat Id? Faqala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, litulbisha sahibatuha min jilbabiha, yaitu hendaknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, temannya, maksudnya apa, sesama para wanita tersebut meminjamkan jilbabnya kepada dia. Falyashhadna, dan hendaknya dia hadir, ya dia datang ke lapangan, dia datang ke tempat salat. Al khaira wa da'watul mu'minina. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa, maka hendaklah dia, yaitu apa, hadir, ia datang menyaksikan ke tanah lapang tersebut dan mendengarkan kebaikan dan dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang mukmin. Nah, ini adalah segi pendalilan muallif bahwasanya salat Id itu adalah hukumnya wajib, kata beliau. Kemudian jemaah, pendapat yang rajih, pendapat yang benar bahwasanya salat Id itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib jemaah. Karena para ulama mengatakan salat yang wajib itu adalah hanya salat lima waktu. Adapun selain daripada salat lima waktu, maka itu hukumnya adalah apa? Yaitu salat sunnah. Ya, maka penulis kitab ini, yaitu kitab Al-Wajiz Al-Fiqhu Sunnah wal Kitabil Aziz, beliau mengambil pendapat bahwasanya hukum salat Idain itu adalah wajibatun, kata beliau, bagi laki-laki dan wanita. Ya, maka yang benar adalah bahwasanya apa? Itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sesuatu yang sangat ditekankan, yang diperintahkan untuk kita laksanakan, ya, dan bahkan para wanita diperintahkan untuk keluar, baik-baik itu wanita yang sudah baligh maupun yang belum, ya termasuk mereka yang datang haid, ya diperintahkan untuk datang ke lapangan semuanya. Akan tetapi mereka tidak sholat dan posisi mereka paling belakang sekali. Kenapa? Supaya disiarkan Islam. Ya, na'am. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan masuk kepada waktu ha, yaitu pada waktu sholat Id. Kapan pelaksanaan waktu sholat Id? An Yazid ibni Khumair Ar-Rahabi radiyallahu ta'ala anhu qala, dari Zaid bin Khumair Ar-Rahabi, dia berkata, ya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meriduinya, ia dimengatakan, kharaja Abdullah ibnu Busrin, ya kami keluar bersama Abdullah bin Busrin, yang mana Abdullah bin Busrin ini, kata beliau, adalah sahibu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah salah seorang di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dia keluar bersama dengan siapa? Ma'an nasi, bersama dengan manusia, bersama dengan kaum muslimin. Fi yaumi idzi fitrin au adha, yaitu kami keluar bersama Abdullah bin Busrah, ya, bersama kaum muslimin pada hari Idul Fitri atau Idul Adha. Fa ankara ibta al imami. Kemudian kata Yazid rahimahullah, ya, lalu dia mengatakan apa? Kemudian ya dia, yaitu apa? Para sahabat tadi mengingkari ya bahwasanya imam tersebut datangnya terlambat. Ya, imamnya apa? Datang terlambat. Maka kata Abdullah ibnu Busrah, beliau mengatakan faqala inna kunna qad farana sa'atana hadhihi wa dhalika hina tasbih. Ya, kemudian kata beliau, sesungguhnya kami telah meluangkan waktu kami ini, ya, yaitu dikala orang-orang, yaitu mereka sedang bertasbih, maksudnya apa? Mereka sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata beliau, ya, sesungguhnya kami telah meluangkan waktu kami ini, yaitu dikala bertasbih. Nah, artinya adalah bahwasanya waktu sholat Id itu adalah di pagi hari. Ya, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika sholat Idul Fitri ini. Nah, kalau untuk Idul Fitri, ya, maka kita tidak anjurkan agak diakhirkan sholatnya. Ya, agak diakhirkan. Ya, mungkin jam 7 lewat 15 menit. Ya, atau tepat jam 7 mungkin. Ya, intinya adalah ketika matahari setelah naik. Ya, ketika telah tidak dilarangnya lagi waktu terlarangnya sholat. Ya, kemudian kalau untuk sholat Idul Adha, maka disunahkan diawalkan. Ya, diawalkan. Ya, mungkin jam 6 lewat 45 menit atau jam 6 lewat 50. Apa hikmahnya? Supaya ketika selesai Idul Adha, maka segera untuk apa? Menyembelih hewan kurban. Ya, kalau Idul Fitri maka tidak. Ya, maka diberikan kesempatan yang lain, atau juga masih memberikan kesempatan apa? Untuk orang membayar zakat fitrah. Nanti akan kita bahas. Karena batas zakat fitrah itu ketika yaitu apa? Imam selesai sholat Id. Maka ketika selesai sholat Id, maka tidak ada lagi zakat fitrah jamaah. Jadi orang dia hanya melaksanakan sholat apa? Sholat mereka hanya melaksanakan apa? Sedekah saja. Ya, bukan zakat fitrah. Ya, jadi itulah hikmahnya kenapa kalau sholat itu dianjurkan untuk diakhirkan. Ya, agak siang dikit tidak apa-apa. Ya, jam 7.15 atau bahkan ada mungkin sampai jam 7.20. Ya, supaya apa? Supaya orang itu apa? Masih memberikan apa? Kesempatan untuk membayar zakat fitrah. Ya, kalau sholat Idul Adha maka diawalkan, hikmahnya adalah supaya yaitu apa? Selesai sholat Id maka langsung menyembelih hewan kurban. Subhanallah, inilah syariat, inilah agama kita yang datang dari langit, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah sesuatu yang diperintahkan itu melainkan terdapat maslahat. Ya, terdapat maslahat. Kemudian jemaah, ya, sebagai penutup, ya, yaitu adalah seseorang itu diperintahkan untuk keluar, ya, berangkat melaksanakan sholat Id itu di tanah lapang. Maka sunahnya di tanah lapang jemaah. Al-khuruju ilal musalli. Wa min al-ahadith ats-sabiqah ta'lamu anna mahalla salatil Id huwa al-khala'u. Ya, disebutkan oleh Syekh bahwasanya hadis-hadis di atas, ya, dapat kita pahami bahwasanya lokasi pelaksanaan salat Id itu adalah di tanah lapang. Ini sunnahnya. Walaisal masjidah, bukan di dalam masjid. Ya, kecuali hujan jemaah. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju laha wa amila bidzalika man ba'dahu. Ya, kenapa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Id di tanah lapang, dan ini sunnah yang sangat dianjurkan pada generasi selanjutnya. Nah, terkadang para takmir masjid egonya tinggi. Mereka terkadang tidak mau bergabung dengan kaum muslimin yang salat di tanah lapang. Kenapa jemaah? Karena terkadang mereka apa? Memikirkan infak.
Bayangkan ada sebagian tabi'in masih seperti itu, sayang katanya. Kalau kita yaitu apa? Tidak mengambil infak daripada apa? Jamaah salat Id. Ya makanya kita dianjurkan itu apa? Untuk bersatu. Jadi pada zaman khalifah dahulu ya, kalau misalkan ada sebagian masjid yang mengadakan salat Id, diperintahkan mereka untuk apa? Membatalkannya, untuk bergabung ke mana? Ke tanah lapang. Apa hikmahnya? Biar nampak syiar Islam, biar nampak banyak umat Islam. Maka sunnahnya itu apa? Kalau di satu desa, maka satu yang melaksanakan salat Id. Ya, atau satu desa satu. Jadi enggak usah setiap masjid mau mengadakan. Nah, ini kesalahan di antara apa? Para pengurus masjid. Ya, ini adalah ego mereka, dan bahkan yang sangat disedihkan, ya padahal masjidnya itu apa? Jaraknya dekat. Ya mungkin 1 kilo. Ya nanti ada lagi salat Id, salah ada salat Id. Ya ini adalah bukan perkara yang sunnah. Nah, maka bagi mereka yang mengurus masjid, ya maka hendaklah mereka apa? Mengamalkan sunnah ini, melaksanakan salat Id di tanah lapang. Ya, kemudian bersatu dengan jamaah yang lain. Jadi tidak buat jamaah salat Id begitu banyak. Ya kecuali misalkan hujan. Nah, kalau hujan ya tak masalah. Salat Id di masjid masing-masing. Tapi kalau misalkan hari cerah, maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk salat Id di lapangan. Dan ini terjadi memang fitnah. Ya, dan ini merupakan sesuatu hal yang terjadi di zaman ini. Ya, dan bahkan banyak sekali mereka para pengurus masjid mau hendak melaksanakan salat Id juga masing-masing masjid. Ya, kenapa? Ya, karena tadi salah satu fitnah harta tadi itu. Ya, sebagian seperti itu jemaah. Ya, nah, kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah besok kembali kita akan melanjutkan tentang masalah apakah perlu mengumandangkan azan dan iqamah, kemudian apakah perlu yaitu apa tentang salat tahiyat lapangan kalau dilaksanakan di lapangan. Nah, ada sebagian orang kalau dilaksanakan lapangan apa? Dia sholat 2 rakaat. Nah, ini tidak ada tuntunan jemaah kecuali sholat di masjid. Ya, nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.